Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jalla sya'nuh alladhi biyadihi alkhairu kulluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi huwa nabiyuhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa ulama'ihi alladhina hum wa rasuluhu wa jubuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal-muta'alim musyarikani fil khair. Wa qala aydan, al-ulama'u sirajul ummah. Wa qala aydan, al-ulama'u warasatul anbiya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pembawa acara sekaligus panitia yang memberi kesempatan. Bapak Bupati Kapuas yang kami hormati dan banggakan. Bapak Wakil Bupati Kapuas yang kami hormati dan banggakan. Para alim ulama dan zuama yang kami muliakan. Bapak-bapak pimpinan pondok pesantren, bapak-bapak pimpinan organisasi yang hadir, bapak-bapak pejabat, tokoh masyarakat, ibu, ibu-ibu sekalian, hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada saat ini dapat berhadir pada acara peringatan Hari Santri Nasional yang kedua tahun 2017. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercucur dan tertuang keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Teriring doa, semoga kita yang hadir ini, masyarakat Tanjung Sarapat dan masyarakat Kapuas pada umumnya, dalam keadaan aman, damai, ruhui rahayu, amin, indah dan permai, amin, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badatun tayyibatun warabun ghafur. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, konsep ini memakan waktu 45 menit. Kalau ini dibaca kota, banyak yang kelaparan, termasuk penceramah. Aku tahu banget dengan perutku sedang lapar. Apa boleh buat nasib begini, lawas kadang darat, tinggi kumpai pada jagung, lawas kita kada berapa dikala bertemu rasa runtuh. Abu abin abu abunnya kota bibua, maksud hati cuma dibujang, balu balunya ku hadang juga. Sungai Tabuk banyunya dalam, ajakan larut menolak datang, rasa malibuk hati di dalam, ada marfabin berkunjung datang.
Minta riba, minta halal. Sungai Tabuk bajunya dalam. Ajakan larut menolak datang. Rasa melipuk hati di dalam. Melihat susu menolak petang. Melihat susu tinggi. Para santriwan dan santriwati, kita harus bersyukur, kita bergembira. Pemerintah sudah menghargai kita, diberikan hari santri nasional dan ini yang kedua. Kita bersyukur, pemerintah sudah melihat perjuangan dan dedikasi para ulama dan santri di masa lalu. Ia bagian dari perjuangan kemerdekaan yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU masa lalu. Dan ini harus diperingati. Kita ingin menghormati dan menghargai perjuangan-perjuangan dari ulama dan dari santri, dari Kiai. Dan ini akan kita lanjutkan sampai akhir zaman. Mereka berjuang dengan jihadnya, berjuang dengan fatwanya, berjuang dengan latihan dan segala macam agar merdeka bisa direbut dari tangan penjajah. Katukara saman kablana fa'akana wa nagrisu liyakula manfa'adana. Orang dahulu yang menanam, tapi kita yang menikmatinya. Tapi sekarang tanam lagi untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Kita sudah merasakan kemerdekaan, kita sudah merasakan hasil pembangunan, kita merasakan hasil pembinaan kemasyarakatan, tapi jangan lupa siapkan diri kita, para santri dan santriwan, agar nanti menjadi pemimpin, memimpin masyarakat di kemudian hari. Tujuh! Berjalan, dikembangkan itu. Dan dulu para ulama bergabung dengan tentara untuk merebut kemerdekaan. Bukan main dengan perjuangan keringat, dengan perjuangan darah, bahkan dengan jiwa untuk merebut kemerdekaan. Dan bahkan ulama kiai kita mencanangkan agar industri menjadi sebuah negara yang namanya Darussalam, negara kedamaian, bukan negara Islam. Negara Darussalam, negara kedamaian, bukan negara Islam. Karena ulama tahu benar bahwa negara kedamaian itu merupakan platform daripada nilai-nilai Pancasila, dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena itu kita hormati dan kita hargai dan kita peringati, dan pemerintah kita minta agar terus continue membantu kegiatan Hari Santri yang kita adakan setiap tahun ini. Tujuh. Bila yang tercinta, binalah kerukunan antar umat beragama. Marilah kita kembangkan agama Islam yang tercinta, binalah kerukunan antar umat beragama. Marilah amalkan ajaran agama Islam yang mulia. Tuhan yang menentukan nabi dan rasul mulia, Dia yang menurunkan kitab-kitab yang utama. Rasulullah itu insan yang sempurna, itu satu tanda bagi kita umat Islam yang mulia. Marilah kita kembangkan agama
kita dinalah kerukunan antar umat beragama. Marilah kita kembangkan agama Islam yang tercinta, dinalah kerukunan antar umat beragama. Marilah amankan ajaran agama Islam yang mulia. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ulama dan santri, itu adalah pilar kehidupan yang pertama. Kehidupan kita ini punya pilar, ada empat macam pilar. Ada ulama, ada kiai. Cikal bakalnya, kadarnya adalah santri. Kita harapkan ulama kiai yang ada di kampus berperan aktif dalam kehidupan. Tidak benarkan ulama hanya di kamar beribadah sendiri atau dengan bini hanyar. Curiga nih. Aku dulu diberi gelar KH Kiai Haji. Lama-lama berubah KH Kalimantan Tengah. Berubah lagi KH Kawin Hanyar. Berubah lagi KHL Kawah Haja lagi. Dari ulama yang tertinggi sampai ulama yang terendah, masing-masing RT, masing-masing desa, masing-masing kelurahan, ada ulamanya. Hormati dan hargai beliau, karena beliau berfungsi menerangi umat. Suruh. Dia adalah warasah daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Sekarang gelarnya kiai. Dulu di kitab syif. Sekarang kiai, di kitab sih, situ ada dua bagian, ada logatan dan ada istilahan, ada etimologi dan ada terminologi. Dari religion without science, not shape design without religion without God. Kita berdua artinya. Kalau sih itu menurut bahasa Arab, man balaga arba'ina sana, orang yang sudah usianya 40 tahun lebih, itu sih. Orang tua. Tapi kalau menurut istilah man balaga rubbatal alif, orang sudah mendapat martabat alif. Kayak Pak Haji Ahmad Fauzi. Pas pulang-pulangnya. Jadi cuma si Dini baik masuk anu dia masuk banyak istirahat juga gini di Samarinda. Istirahat. Nih, tapi kalau lawan senang tatanda. Dengan kau rahasia perusahaan gitu. Kalau jangan baca untuk pengalaman gue. Ulama negeri. Sih. Tapi sekarang kiai. Kiai itu ada hurufnya, ada berapa huruf kiai? Berapa huruf? K-I-I-A-I. Kiai. Kiai itu punya makna kandungan yang luar biasa. Kartu keteladanan yang tinggi. Inya iman yang mantap. Inya yakin yang banyak, yakin yang kuat. Anya amal yang banyak. Inya ikhlas yang mumpuni. Ada yang mempertimbangkan istri yang banyak. Hai. Aku sudah 4 minit. Ini hanya lagi ya. Tambah aja. Hai. Itu Allah pernah bicara dalam Al-Quran.
Allah tahu banget dengan selera laki-laki, tahu banget dengan selera hambanya. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan yang setua dengan seleramu, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Tuhan tahu pada laki ini banyak, nah anak begini banyak. Ada yang kesepayan, ada yang ada. Ada yang wani, ada yang ada wani. Ada yang ujar Pak Kakak, ada amalannya. Wani. Kalau kurun jadi. Nikah. Iya. Hai, ini prosentase laki-laki bini-bini sekarang sudah satu berbanding 7. Iya. Masing-masing 4, ada 3 lagi nak belajar. Iya. Yang mana? Tak boleh nak belajar nak keluar lagi apa? Nah, orang yang pagi pak menjamur di ada hantu, ada cowok. Ada kawannya, ada mereka, ada penjaga jabatan lah. Ibu Nurum ini bahagia sudah. Hai, kalian kembangkan 7 tahun janda. Bahagia kiai nama kiai. Iya, kembangkan bahagia kiai nama kiai. Keteladanan yang tinggi, iman yang mantap, yakin yang kuat.